Sobat Gembul, Assalamualaikum. Terima kasih udah mampir kembali, dan jangan lupa tonton sampai habis ya. Kali ini aku bakalan nyobain resepnya Indo Kuliner Hunter. Aku mau bikin pindang gunung, makanan khas Pangandaran yang udah dapat rekor MURI. Nah, sayur pindang gunung ini enak banget, cocok banget dimakan siang-siang di pinggir pantai ya. Seger banget. Langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Go go go. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan ini ada kunyit, jahe, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, kaldu bubuk. Kemudian bumbu lainnya ini ada 2 batang serai, ada buah honje, ada daun salam, tomat, dan cabai rawit. Nah, bahan utamanya ini aku punya ikan segar, udah aku cuci bersih dan potong-potong. Aku nggak tahu ini ikan apa, tapi biasanya katanya di sana bikinnya itu biasanya pakai ikan kakap merah. Sekarang kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Mau pakai blender boleh, atau diulek juga boleh, diulek kasar boleh. Nah, ini dia. Langsung aja kita tumis. Masukkan juga daun salam, selai, serainya kita geprek dulu ya biar aromanya keluar. Kemudian kalau sudah harum, kita tuangkan air sekitar 1 liter. Kita masukkan buah honjenya, ini udah aku geprek ya. Masukkan gula merah secukupnya. Oh iya, aku tadi lupa nggak nyebutin gula merah ya. Lalu kita masukkan cabai rawit. Masukkan juga kaldu bubuk dan garam, lalu kita masak hingga airnya mendidih. Nah, ini udah mendidih, kita masukkan aja ikannya. Kemudian kita tutup dan masak hingga ikannya matang. Nah, ini ikannya sepertinya udah matang. Kita masukkan bumbu yang terakhir, tomat. Lalu kita masak lagi sebentar. Di resep aslinya itu nggak pakai tomat ya. Jadi kalau mau di skip juga boleh. Setelah aku tes rasa, ternyata karena honjenya masih muda, jadi rasa asamnya itu kurang. Jadi aku tambahkan lagi asam jawa biar rasanya itu asamnya itu mantep. Nah, sekarang kita angkat. Kita sajikan ya.
Biasanya orang Pangandaran kalau masak pindang gunung ini ditambahin kecombrang dan daun kedondong muda. Berhubung aku nggak punya, jadi aku skip. Ini dia pindang gunungnya udah bisa kita nikmati. Rasanya seger banget. Wajib banget buat dicoba. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel aku makin berkembang ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.